Main game masih nge-lag, percuma ya guys ya. Nah, mau main game lebih lancar, no lag, no patah-patah, no frame drop saat bermain game ngep-ngep ataupun ngep-ngep max. Nah, kalian bisa simak video ini karena di sini aku bakal coba bahas tips, trik, dan tutorial lengkap ya. Gimana sih cara untuk mengurangi dan mengatasi lag patah-patah saat bermain game Free Fire, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sebelum kalian cobain, jangan di skip dulu, jadi disimak aja videonya dari awal sampai akhir biar kalian paham dan tahu ya untuk tutorial lengkapnya guys. Nah, mungkin langsung aja ke cara pembahasannya, tapi sebelum itu pastikan udah klik paket lengkap dulu biar aku makin semangat. Enggak paket lengkap otomatis enggak work teman-teman. Nah, canda ya guys ya, jadi tolong dibantu paket lengkap, bantu channel ini menuju angka 100.000 subscriber di tahun ini guys. Nah, let's go. Nah, oke ya. Nah, jadi untuk aplikasinya teman-teman, silahkan kalian download aja link aplikasi atau file di deskripsi video. Nanti aku bakal sediain ya teman-teman. Nah, setelah kalian download, kalian bisa langsung ke bagian aplikasi Zreceiver aja. Kemudian langsung aja cari folder download ya, cari di bagian folder download. Nah, kenapa kalian wajib pakai aplikasi Zreceiver seperti ini? Biar aplikasinya bisa diekstrak nanti. Soalnya filenya masih dalam bentuk zip ya, belum bisa langsung diinstal pas baru download. Jadi wajib download juga aplikasi Zreceiver di Play Store ya, aplikasi untuk mengelola filenya nanti seperti ini. Nah, aku bakal cari aplikasinya teman-teman ya, file downloadnya. Nama foldernya itu di bagian G teman-teman. Nah, yang ini ya, game Assist Mode Raka Anggara. Nah, jadi untuk pengembangnya atau developernya, ini aku sumbernya dari Bang Raka Anggara YT. Nah, kalian bisa subscribe untuk support dan tonton di channelnya juga teman-teman. Nah, kalau misalkan udah ketemu, kalian tinggal klik aja, kemudian diklik lihat. Nah, di sini ada dua folder, kalian tinggal buka folder yang ini, kemudian kalian tinggal buka yang game assist.apk ini teman-teman, tinggal diinstall. Nah, untuk passwordnya kalian tinggal isi seperti ini teman-teman, Raka Anggara. Jadi memakai namanya Bang Raka Anggara sendiri teman-teman, karena ini dari dia. Nah, ini Raka Anggara seperti ini ya. Kalian tinggal klik OK aja seperti ini, kemudian kan bisa langsung klik installer paket teman-teman. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal klik ya detail selengkapnya, kemudian klik tetap install aja. Nah, ini aman guys, ini cuman kedetek aplikasi di luar Play Store. Nah, kalian tinggal klik yang tetap install, kemudian masukkan PIN kalian atau kata sandi kalian, dan ini udah berhasil terinstall. Setelah terinstall kan bisa langsung buka aplikasinya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal aplikasinya teman-teman. Nah, jadi di sini seperti ini, game assist notice, kalian tinggal klik yang accept, kemudian langsung ke geser ke paling kanan aja. Nah, di sini ada start now. Nah, ini udah masuk ke tampilan halaman awal beranda aplikasinya gitu ya. Nah, ini udah ada aplikasi-aplikasi. Nah, kalau misalkan belum ada, kalian bisa tambahin game kalian teman-teman. Cara tambahin game kalian, kalian tinggal klik yang, jadi tinggal diklik aja yang di bagian atas ini teman-teman ya, di logo samping logo pengaturan. Nah, kalian tinggal klik, sorry, diklik ya seperti ini, nanti bakal otomatis potret. Di sini kalian tinggal klik yang game mode, tinggal diaktifkan, kemudian tambahkan game kalian dengan cara klik add, tambahkan FF Max ataupun Free Fire kalian ya. Nah, kalau udah ditambahkan silahkan diklik OK aja. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung klik setting pojok kanan atas. Nah, untuk game mode jangan lupa diaktifkan. Nah, untuk control panel ini untuk memunculkan ya pop up game kalian. Cuman nggak tahu kenapa di HP ku nggak support. Nah, coba kalian cobain guys, siapa tahu di HP kalian support dan bisa sambil pop up WA ya, ataupun pop up aplikasi-aplikasi lain sambil bermain game. Nah, di sini aku aktifkan aja control panel. Nah, untuk di bagian optimization, kalian wajib aktifkan game booster biar game kalian lancar, CPU kalian lancar,
Selanjutnya di bagian network optimizer untuk mempercepat sinyal kalian ya, kalian bisa aktifkan juga. Nah untuk disable auto brightness dan bluetooth stereo ini nggak usah disetting ya, biar aja seperti itu. Nah untuk settingan-settingan yang lain ya, ada game D&D, nah ini bisa kalian setting-setting, bisa disesuaikan sendiri ya, sesuai penyesuaian kalian sendiri teman-teman, sesuai keinginan kalian masing-masing. Nah kalau misalkan udah disetting seperti ini, kalian bisa langsung kembali ya, atau bisa langsung di apa namanya guys, dimiringin lagi HP-nya seperti ini. Nah ini udah bisa muncul ya gamenya, tinggal digeser-geser aja. Dan untuk cara masuk ke gamenya gimana bang? Jadi untuk cara masuk ke gamenya tinggal diklik aja logo gamenya dari sini, wajib dari aplikasi sini ya. Tinggal di tap logo gamenya dan otomatis nanti bakal masuk ke game Free Fire ataupun game yang kalian masukkan tadi. Nah jadi mungkin seperti ini aja teman-teman untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. See you next video, makasih banyak yang udah nonton, makasih banyak udah support channel ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, see you and bye bye. Fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, look like you're wrong. What fame brings, but success is a finicky thing. If you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them.